Sumpah itu di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang, juga penting sekali disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Sumpah ini adalah janji terhadap Tuhan yang Maha Esa dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Selanjutnya, saudara agar mengikuti dan menirukan kata-kata saya dengan hikmat. Demi Allah saya bersumpah, demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya, akan memenuhi kewajiban saya sebagai Bupati Bintan, sebagai Bupati Bintan dengan sebaik-baiknya, dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, dan seadil-adilnya memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tahun 1945, dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat nusa dan bangsa. Dengan mengucapkan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa atas rahmat dan taufiknya pada hari ini, Senin, tanggal 3 Oktober 2022, saya Gubernur Kepulauan Riau dengan ini resmi melantik Saudara Robi Kurniawan SPWK sebagai Bupati Bintan sisa masa jabatan 2021-2024. Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 131.21 garis datar 5483 tahun 2022. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan. Atas nama Presiden Republik Indonesia, Gubernur Kepulauan Riau, Haji Ansar Ahmad, S.Pm. Thank you.